Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di channel Info Pranaga ya teman-teman. Hari ini saya akan coba update pengerjaan satu unit saja ya. Jadi cukup singkat saja video kita yang akan kita buat hari ini ya. Jadi ini pengerjaan speedboat pesanan Jakarta. Oke, buat teman-teman yang baru nonton, yang baru gabung dengan channel kita, jangan lupa di subscribe channelnya, di like, di komen, di share, dan dinyalakan lonceng notifikasinya agar supaya teman-teman tidak ketinggalan updatean pengerjaan di dalam galangan kapal. Oke, coba kita lihat ke dalam saja ya. Oke, di hari ini updatean kita hari ini speedboat pesanan Jakarta ya. Ini sudah memasuki tahap pengerjaan pagar stainless. Oke, ini yang baru terpasang di sebelah ini ya, sebelah kiri. Dan eksekutornya Bang Iwan seperti biasa. Mantap. Oke, bisa dilihat ya pagar stainlessnya. Ini sementara pemasangan. Dan ini ya eksekutornya Bang Iwan. Oke, kita lihat bagian belakang dulu ya. Ini untuk dapur sudah ada tempat kedudukan kompor gasnya ya. Oke, mantap. Oke, di sini kemarin tempat microwave dan sudah dicoba dipasangkan ya, dan ternyata alhamdulillah sesuai. Oke, dan kita lihat untuk bagian WC-nya. Ini lagi setting untuk penampungan atau bak air ya, penampungan air atau bak air. Ini lagi proses pengecoran bagian atas. Oke, dan untuk di bagian dalam kapal sudah masuk tahap pendempulan ya. Jadi ini untuk perapihan pengerjaan dinding. Oke, jadi di bagian sini sudah baru selesai pengerjaan pendempulan ya. Baru perapian celah-celah yang agak bengkok-bengkok ini untuk persiapan epoksi. Oke, kemudian di sini juga teman-teman ini lagi pencetakan untuk jendela dari speedboatnya. Ya, ini ya. Jakarta punya. Jadi ini kacanya. Oke, mantap. Oke, bagian atas sementara pengerjaan ya, untuk bagian atas, bagian belakang. Dan di sini juga bangku penumpang, ini nantinya jadi ruang kemudi ya. Oke, ini bangku penumpang bagian belakang. Oke, sebelah kanan ya. Dan ini juga Bang Anjas lagi pengerjaan atau perapian bagian depan kapal. Oke, bisa dilihat ya untuk tampilan depannya, ini cukup keren.
Dan bisa dilihat juga untuk bagian samping, samping ini sangat ya besar sekali ya kapalnya, speedboatnya. Ya, jadi untuk pagar stainless bagian depan sebelah kiri dulu ya yang untuk pemasangan. Nanti insya Allah besok lanjut lagi yang kanan. Oke, bisa dilihat ya untuk tampilan sebelah sini sudah masuk tahap pendempulan juga ya. Jadi untuk pagar stainlessnya ini belum terpasang, jadi diutamakan di sebelah kiri dulu. Oke, jadi saya cukupkan dulu ya updatean kita satu unit speedboat pesanan Jakarta. Progresnya kita lanjut lagi nanti di updatean berikutnya. Oke teman-teman ya, jadi kita tinggalkan speedboat pesanan Jakarta. Kita akan coba update lagi nanti ya untuk di video berikutnya. Jadi saya cukupkan sampai di sini dulu ya. Kita ketemu lagi di updatean berikutnya. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.